Sekarang Messi kita lihat melakukan crossing berbahaya. Ya ampun, jepret, gol, jepret, 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 jepret. Tandukan, tandukan Garuda Pancasila mampu untuk merobek gawang daripada Myanmar adalah Egy Messi Kelok 9 yang mampu untuk membuat Indonesia kembali sampai Merauke. Berikan aku 10.000 orang tua, akan ku cabut Gunung Semeru dari akarnya, berikan aku 10 pemuda, akan ku guncangkan dunia satu sama UK. Egy Messi, Egy Messi, Egy Messi, jepret. Oh, la, 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 sebuah tendangan LDR, sambungan syuting langsung jat, tendangan melengkung, tega, hanya membuat penjaga gawang dari ini pergerakan dari anak-anak Indonesia, umpan membelah lautan kepada Egy, oh Egy, oh Egy, oh Egy, what happened, apa yang terjadi, kita lihat tadi, nah sayang kita lihat dalam tayangan ulang kali ini, cantik sekali, manja sekali, sayang kita lihat tadi, yes, ada peluang, jepret, jepret, ya, jepret, wal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 
Perana, tapi akhirnya tendangan efek jerah yang biasa kita lihat ini adalah combo 1 tidak tembus, combo 2 salah tendang, combo 3 mampu menjadi gol yang dilesai di Simanjuntak. Simanjuntak berikan umpan baik, coba aja ayah, waduh, ampun. Well, langsung ke depan kita lihat lari antar kota antar provinsi yang coba dilakukan oleh Feby dari sebelah kiri, berbahaya, jepret, wow, si Pampu runcing sekarang striker bayangan dengan ujung kakinya memelintir bola meliuk ke sebelah kanan, melenting masuk tajam menjadi gol tambahan untuk Indonesia. UK 3 sangat baik sekali, langsung crossing, tegang dia, oh masih bisa ditepati, peluang lagi, tidak sempurna tendangan dari peluang lagi jep. Apakah ia mampu untuk menjadi pemain kedua untuk bisa mencetak gol? Egy acak-acak berlari dan jepret, kejam, tajam dan juga terarah. Itulah dia sebuah tendangan penalti dari Egy Kelo dari Garuda Nusantara. Maksudnya menggocek bola, ada peluang di sana, ditarik lagi. Sudah 3 kali pelanggaran tidak kapok-kapok. Dan melihat ada celah dari seorang Egy Kelo 9 Messi, dribbling paripurna, melihat lagi. Kali ini terlalu mengelabui penjaga gawang, memperdaya, menipu, membuat retak hati dan juga hancur hati dan prahara keretakan rumah tangga pun terjadi dalam harmonisasi yang tercipta di lawan mereka Filipina. Sebuah sontekan kaki kiri profesional yang dilakukan oleh Feb.